Jadinya seperti ini, Bunda. Nah, ini roti telur ya. Roti telur. Telurnya langsung meleleh. Saya suka yang setengah matang ya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MC, kita akan membuat masakan yang sangat enak sekali dan pastinya di sini akan disukai oleh putra-putri Anda. Nah, di sini Bunda saya akan menggoreng telur tidak menggunakan minyak goreng setetes pun. Ya, ini untuk mengurangi kolesterol ya. Nah, ini saya akan menggunakan wajan ini ya. Di sini akan saya padukan nanti dengan roti seperti ini. Mau tahu caranya bagaimana? Ayo kita langsung menuju ke kompor. Nah, ini Bunda bisa Bunda perhatikan di sini saya menggoreng tidak menggunakan minyak goreng ya. Akan saya nyalakan dulu kompornya. Di sini kita menggunakan api yang sedang ya, Bunda. Jangan terlalu besar apinya. Apinya sedang aja. Seperti ini, api sedang. Oke. Untuk memasaknya seperti ini, Bunda. Ini tidak menggunakan minyak goreng. Nah, ini cocok sekali buat yang sedang diet. Ini telur mata sapi. Nah, di sini, Bunda, kalau Bunda ingin tahu cara membuat wajan kita supaya tidak lengket, Bunda bisa melihat video saya yang ini. Panas. Nah, seperti ini Bunda. Perhatikan ya. Oke, biar kelihatan di kamera. Nah, nih. Anti lengket Bunda, tuh. Ya, anti lengket ya. Benar-benar tuh. Bersih anti lengket seperti ini. Cara untuk menggorengnya. Nah, seperti ini Bunda. Nah, ini sangat mantap sekali. Loh, seperti ini. Biar matangnya semuanya merata. Kita buka. Nah, seperti ini. Itu Bunda tidak lengket sama sekali, Bunda. Kita matikan dulu kompornya. Selanjutnya di sini kita ambil roti yang ada isinya atau ada gulanya atau gluten-nya seperti ini ya, Bunda. Atau Bunda bisa menggunakan roti tawar, tapi alangkah lebih baiknya di sini menggunakan roti yang diolesin dengan kita campur susu seperti itu ya Bunda. Nah, selanjutnya kita taruh di sini Bunda. Jadinya seperti ini Bunda. Nah, ini roti telur ya. Roti telur. Ini bisa dimakan seperti ini atau bisa rotinya ini juga bisa kita goreng ya Bunda tanpa menggunakan minyak ya seperti ini Bunda. Kita tutup dulu ininya rotinya. Kita akan goreng di sini. Nah, saya deketin kameranya nih. Seperti ini dipanggang ya rotinya ya. Dipanggang. Sendak ya. Nah, rotinya dipanggang seperti ini. Pasti enak sekali, hangat ya. Dipanggang seperti ini. Lebih kriuk ya, Bunda ya. Menggunakan api sedang aja Bunda. Nah, jangan sampai gosong ya. Seperti ini udah cukup. Jangan terlalu gosong. Nah, seperti ini. Oke, kita matiin kompornya. Dan ini siap untuk kita makan. Apalagi di musim penghujan seperti ini ya. Nah, ini panas ya. Garing. Panas Bunda ya, panas. Kita tunggu agak dingin ya. Kita tunggu dulu. Sementara di sini akan saya taruh di piring dulu.
Nah, saya taruh di piring dulu seperti ini. Nah, roti ini bisa dijadikan untuk sarapan pagi. Enak sekali. Oke, kita akan coba, akan saya potong. Aduh, nggak ada ini, nggak ada pisau ya. Pokoknya seperti ini, Bunda. Di sini sang Bunda bisa dikasih apa namanya, sosis atau bakso. Bisa ya Bunda, bakso diiris-iris itu kita masukkan ke dalam roti ini bersama telur. Wah, sangat bergizi Bunda. Nah, akan saya makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Rasanya enak sekali Bunda. Rotinya kan, rotinya ini kan ada susunya ya, diolesin susu kental manis ya Bunda. Kasih telurnya seperti ini, atau ini bisa juga Bunda kasih sayuran ya, enak sekali ya. Nih kalau nggak percaya, benar-benar sangat nikmat. Saya membeli rotinya seperti ini ya Bunda. Ini di warung banyak, harganya cuma 2.500 ya. Auka. Ini udah ada dalamnya, ada macam-macam selai, susu seperti itu ya. Tuh. Makan seperti ini. Ini saya suka sekali. Makanya sini saya berbagi ilmu buat Bunda semua ya. Nih, Bunda enak kan? Sumpah. Telurnya langsung meleleh. Telurnya langsung meleleh ya. Karena ini telurnya saya suka yang setengah matang ya Bunda. Jika Bunda tidak suka telur setengah matang, bisa ini memasaknya telurnya ini sampai matang ya. Karena saya suka setengah matang, jadi seperti ini Bunda. Tuh telurnya coba. Nih telurnya. Oke, sekian saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhirin sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tetap semangat. Bye.